Berlangsung hari ini, babak final badminton Asia Championship 2024 akan berlangsung hari ini, pada Minggu tanggal 14 April. Di babak ini, hanya ada satu wakil Indonesia yang masih bertahan dan akan kembali berjuang demi bisa meraih juara dan membanggakan nama Indonesia. Ya guys, wakil Indonesia yang kita maksud ini adalah Jonathan Christie, yang info pertandingannya akan kami bahas di video ini. Diketahui, Jojo bakal jadi tulang punggung Indonesia di final nanti dan jumpa utusan China, Li Shifeng yang menaklukkan Anthony Ginting di BAC 2024. Di tengah perjuangan Jojo untuk merebut gelar BAC pertamanya, China juga berpotensi menyegel status juara umum. Bagaimana tidak, dengan total 6 wakil tuan rumah ke final, tidak menutup kemungkinan China bakal jadi juara umum. Bahkan dari wakil-wakil itu, delegasi negeri tirai bambu setidaknya telah mengamankan satu gelar juara BAC 2024. Oke guys, lanjut, seperti biasa kami akan bahas soal pertandingan wakil Indonesia Jonathan Christie vs wakil China Li Shifeng. Oke guys, soal jam pertandingan antar kedua tim di final ini, Jojo diprediksi akan bertarung melawan Li Shifeng sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Head to head, secara ranking dari wakil Indonesia Jonathan Christie berada di peringkat kelima dunia. Untuk ranking lawannya, diketahui bahwa posisi Li Shifeng saat ini berada di peringkat ketujuh dunia. Soal catatan pertemuan, menurut laman resmi WWF diketahui bahwa Jojo telah bertemu Li Shifeng sebanyak 5 kali. Dari hasil pertemuan tersebut, diketahui bahwa Jojo unggul dengan meraih hasil 4-1 atas Li Shifeng. Oke guys, itulah tadi head-to-head Jonathan Christie vs Li Shifeng. Masih unggul Jojo, kita pun berharap wakil Indonesia dari sektor tunggal putra ini bisa menang di ajang BAC 2024.